dengan peristiwa kebakaran malam ini, dugaan awal penyidikan dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saat ini kita berada di lokasi kebakaran gudang yang berisi barang-barang rosok, ya. Artinya ini barang-barang bekas terdiri dari berbagai macam barang. Ada kayu, ada besi, ada plastik, ada potongan-potongan apa namanya itu sisa bahan bangunan. Jadi artinya ini mix bahan-bahan yang terbakar ini tercampur jadi satu milik Bapak Agus Sumadyo, di mana kami mendapat informasi kurang lebih sekitar pukul 17 lebih 10 tadi saat pekerja yang biasa bekerja, karena ini lokasi ini adalah tempat banyak karyawan yang bekerja. Karyawan itu menata barang-barang rosokannya, kemudian ada yang mensortir, ada yang memotong, dan lain sebagainya. Saat setelah petugas terakhir meninggalkan tempat, kemudian mengunci pintunya, itu diinformasikan ada warga yang mengatakan bahwa ada asap di dalam. Nah, kemudian pekerja itu kembali masuk membuka pintunya, dan sudah didapati ada titik api. Saat itu petugas pekerja berusaha memadamkan tapi tidak mampu, sehingga kemudian melaporkan dari Polsek Pasar Kliwon, segera merespon dan tersebut ke lokasi sambil sembari menghubungi damkar. Dan alhamdulillah segera bisa kita datangkan damkar. Di samping dari Solo, kita juga mendapatkan bantuan dari seputar Solo, kabupaten sekitar Solo. Sudah ada 10 unit, ditambah 2 dari water cannon South Brimob dan water cannon dari Polresta Surakarta yang sudah hadir. Kita berukuran untuk melakukan pembasahan karena kita mempunyai apa namanya itu nozzle yang cukup jauh jaraknya, yang bisa menyemprot dari area cukup jauh untuk melokalisir agar tidak merambat ke rumah warga. Seperti kita ketahui, samping kanan kiri lokasi gudangnya ada rumah warga. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada korban, ya kita harapkan tidak ada korban. Kita sudah sisir di sekitar warga, kita kerahkan Babin Kamtibmas, kita kerahkan anggota Polsek untuk mendata kira-kira ada korban dari warga. Alhamdulillah tidak ada, warga sudah yang berada di tempat pagar pembatas atau tembok pembatas itu sudah dengan kesadaran kita himbau untuk meninggalkan tempat, dan sudah meninggalkan tempat, dan saat ini pun listrik juga sudah dipadamkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kita terus bekerja, ini rekan-rekan sekalian, damkar sudah terus bekerja, kita lihat dalam hadir bagaimana fuel waternya untuk terus mengisi. Ada 2 unit pemadam yang bekerja di dalam dan 2 unit yang ada di luar, kami bantu dengan water cannon dari tepi jalan gitu. Untuk dugaan api pertama asap tadi itu jadi menurut pemilik tidak mengindikasikan adanya konsleting. Artinya memang cuaca cukup panas, dan kita kalau melihat ke dalam, bahan-bahan yang di dalam itu adalah bahan-bahan yang sudah terbakar. Artinya kayu-kayu kering, kemudian spon, kemudian plastik dan lain sebagainya. Namun demikian, tentunya kembali polisi selalu bekerja berdasarkan standar operasional prosedur. Nanti akan kita datangkan forensik untuk mengecek di mana titik api berasal dan sebabnya apa. Nanti kita tunggu setelah berhasil kita kendalikan api. Gudangnya terbuka, maksudnya terbuka atapnya. Gudang ini tanpa atap, tapi terlokalisir dengan tembok yang sekeliling gudang, gitu ya. Rumah dan berapa jamnya? Informasinya sementara kami dapat ada 3, namun demikian tidak ada korban jiwa, ya. Maksudnya artinya rumah tersebut mengalami kerusakan karena sempat terkena api, namun sudah bisa kita kendalikan. Dan mungkin kendala di lapangan apa? Kendala di lapangan memang suplai air yang memang mohon maaf saat ini kita terus mengendalikan di dalam dengan kecepatan semprot airnya dari masing-masing unit. Namun demikian besarnya api dan didukung angin yang cukup kencang, ini menyulitkan petugas untuk segera bisa memadamkan api. Ditambah tadi yang saya katakan, bahan-bahan di dalam itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar semuanya. Demikian ya. Ya, sebagian sudah ada yang mengungsi, sebagian yang meninggalkan tempat. Ya, sebagian kita lihat di samping kanan kiri, mereka masih menyaksikan sambil